Sebagaimana sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Fi Kulli Yawmin Utaqaa Min Al Nari Fi Shah Ramadhan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki setiap harinya orang-orang yang diselamatkan dari api neraka di bulan Ramadhan. Wa Inna Lillahi Kulli Muslimin Da'watun Yadu Biha Fa Yastajibu atau dan sesuai di bulan Ramadhan itu setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Bagaimana digabungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara seseorang di bulan Ramadhan akan dibebaskan dari api neraka. Ya, dihapus namanya dari menjadi penghuni neraka dia akan masuk surga. Dan apapun yang dia sampaikan dalam bentuk doa di ijabah. Karena memang ada hadis yang lain memang disebutkan oleh Nabi SAW. Salah satu la turadu da'watuhum. Tiga orang yang tidak akan ditolak. Doa mereka. as hatta Orang yang puasa sampai dia buka puasa. Puasa sunnah atau puasa wajib. Dan Ramadan selama satu bulan kita selalu puasa tentunya. Kemudian wal imamul adil. Mimpin yang adil. Wa da'watul Dan da'wanya atau doanya orang yang terzalimi.